Kaila dari Makassar. Somebody to love. Wow, hai, namanya siapa? Kaila. 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 Umur? Hai. Umur 13. Dari? 13. Dari Makassar. Makassar. Gila kita. Kaila, tapi salut banget loh aku pertama dia berani nyanyiin lagu. Ya. Ya ini pemilihan lagu yang sangat tidak mudah di umurnya Kaila sekarang. Betul. Tapi yang tadi kita berdua bikin kita jadi muter tuh, satu karena ternyata tadi gak nyangka suara perempuan Bula. Dari tubuh semungil ini, semanis ini ternyata punya suara yang sangat powerful. Yes. Wow, ini menunjukkan perempuan-perempuan kuat ya dengan suara yang kuat. Dan tadi kita juga sempat ngobrol, kayaknya nanti juga untuk kedepannya kayaknya bisa diapa-apain ya, maksudnya dengan cara bernyanyinya dan iya, bisa unik kita poles gitu, lagi. Karena tadi sebenarnya basic vokalnya udah bagus, pemilihan lagunya juga udah luar biasa, di luar rata-rata umur-umur segini kan betul. Kadang gak milih lagunya. Tapi... di ending juga tadi yang pas dia ngambil sendiri itu rapih banget kalau menurut aku. Dan lihat jaketnya, oh hey, dan celana jeansnya, oh sesuai ya. Dengan celananya adiknya tuh. Ini kamu adiknya? Astaga. Wow. Ini papa yang belikan. I love your jacket. Papamu yang belikan? Karena papa yang kasih influence rock sama aku. Oh, yang milih lagu ini papa juga? Iya. Papa kamu seorang rocker? Mm-mm. Oh. Anak band dulu. Anak band. Salam untuk papa. Salam. Kalau rocker gimana sih? Rocker. Buah tidak akan jatuh dari jatuhnya. Dari... pohonnya. Iya itu maksud saya. Kaila, ada lagu lain gak yang kamu suka selain? Ada, dari Mr. Big. Lagu, wow, Mr. Big. Oh, yes. Okay. Saya udah pikir kamu tadi mau nyanyi Addicted to That Rush, tapi ternyata... Oke, okay, let's go. Coba gimana? Pengen dengar. Hold on, baby, come on over, let me be the one to show you I'm the one. Hey, deep inside I hope you feel it, to feel it too. Life on, waiting on my life, yeah, just to be the next. Aku juga. Aku ngerasa di timbre dia tuh ada yang mahal ya, apalagi pas. Benar. Dan aku, ada aku tuh ada kayak cuman kamu yang suka pukul. Banget cara bernyanyinya tuh dia kayak seakan-akan tuh kayak malas tapi ternyata berpower gitu dia tuh nyanyinya tuh. Dan itu aku suka banget gitu. Sama style-nya juga udah cocok banget sama lagu yang kamu pilihin. Cuma nanti pasti pas udah masuk tim kita karena ya ini udah pasti masuk tim kita. Yay!
Yang pasti yang pengen kita berdua poles tuh adalah suara head voice-nya sama mix voice-nya. Tadi ada beberapa yang udah nada tinggi, padahal awalnya udah enak banget. Pas udah mau mix voice ke atas kayak kurang dikit, kurang berpower dikit, harus diisi lagi di situ sih. Kayla, ada satu yang coach mau nambahin. Nanti kalau kamu udah masuk di timnya Coach Iki sama Coach Yura, minta mereka ajarin kamu gimana caranya nyanyi dengan attitude di panggung. Yes. Karena kamu rocker, kamu suka lagu rock. Nyanyi lagu rock itu harus punya attitude. Belajar untuk lihat sekeliling kamu. Cari aja, kalau misalnya kamu tiba-tiba, hari itu misalnya kamu moodnya lagi gak enak nih, kamu kan tetap harus perform kan. Ya kan? Kamu cari aja spot siapa yang kira-kira bisa bikin mood kamu enak, kamu nyanyi, kamu lihat dia. Tapi jangan kelamaan, nanti kamu disangka, ini kenapa sih nih orang? Gitu, jangan ya, jangan ya. Tapi kamu harus pinter nyari spot-spot itu nanti ketika perform, apapun itu supaya kamu moodnya bisa greget nyanyinya. Karena rocker tuh greget. Ya, yeah. banyak dengerin, nanti Coach Iki pasti sama Coach Yura bakal ngasih kamu referensi yang tepat. Yes. Yeah. Thank you Coach Marcel, yes. Luar biasa. Congrats. Congrats. Hadiahnya. Selamat ya, Nak. Selamat. Congrats. Katanya kasih sesuatu. Oh iya, aku punya sesuatu yang spesial buat kamu. Dan selamat, ini ada. Selamat ya. Welcome to our team, Yura and Rizky. Wow, sengit banget pertarungan antara coach. Tapi kita yakin bahwa tim Yura dan Rizky yang terbaik. Yes, dukung terus dengan cara subscribe di sini. Dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya.